pertanyaan ini nanti dari apa yang disampaikan di depan. Terima kasih. Ya, kecil daripada yang aslinya. Jadi kalau ditutup, lubang utamanya itu akan mengecil. Jadi apinya akan lebih kecil. Tapi ini salah satu jenis kompor spiritus. Jadi kompor spiritus ini ada banyak jenis, banyak sekali jenis. Atau yang bukaannya di apa? Ruangnya di luar. Jadi ada CHI sendiri itu ada yang apinya di tengah atau apinya di samping. Api di samping itu nanti dia bentuknya seperti bunga gitu. Jadi dia keluarnya dari samping. Namanya Cyberner. Jadi api keluar di samping. Balik ya. Besar, boros, kecil, irit. Banyak kecil irit. Cuma contohnya seperti ini ya. Kalau kompor CHI ini kan tadi saya bilang boros ini. Penggunanya boros. Karena yang dibakar itu bukan uapnya, tapi si menyalakan api dengan ferro dan fight food ini ada pertanyaan enggak? Dari teman-teman ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Saya ingin lebih lanjut menjelaskan mengenai bushcraft, apa yang disebut dengan jadi di bushcraft, terus terang gini ya, bushcraft ini memang acuannya dari luar gitu, alat-alat yang kita gunakan sebagian besar dari luar, meskipun di semua peradaban, di semua suku, semua negara, aplikasi bushcraft ini ada. Karena bagaimana cara kita menggunakan alat-alat sederhana untuk bisa hidup berada di alam. Untuk perawatan pisau, ini saya akan melanjutkan ke Buda Yusri ini. Ya udah? Boleh. Paling utama dalam setiap kegiatan di dalam kegiatan outdoor, makan nggak? Karena tanpa sebuah pisau yang pas dengan kita, kira-kira apapun kayaknya dalam keadaan darurat tidak akan berfungsi. Nah, untuk perawatan pisau ini sama, pisau ini ibarat pakaian nih buat kita nih. Yang kemana-mana dalam kita berkegiatan selalu ada di pinggang. Karena pakaian utama kita nih, apapun dalam keadaan darurat, tanpa pakaian sebuah pisau itu kadang-kadang suka kurang pede. Kalau punya baju bagus masuk ke mall, ya kan sama ibarat pisau masuk ke hutan. Kalau pribadi gue tuh masuk ke apa pisau mau masuk ke camping ground itu kurang pede. Poinnya yang saya sampaikan adalah bersih. Nah, dalam outdoor bersih itu sangat sulit diatur nih. Kan gue pada kotoran. Pisau itu dalam hitungan jam aja kotor, apalagi hitungan semalam karat. Nah, kalau kita udah punya pisau nih, udah dipakai nih. Yang pertama itu kita harus bersih. Habis pakai pasin tuh bersih, rapin. Misalnya pulang dari sini nih, kita cek nih, bersihin. Nah, gimana cara pembersihnya? Kalau pribadi saya tuh biasanya tuh dicuci. Kita cuci pakai sunlight. Cuci sunlight terus jemur. Nah, posisi jemur tuh harus kering. Pastikan pisau sebelum disimpan itu kering. Karena penyebab karat utama adalah lembab kan. Itu akan cepat sekali tuh buat karatan. Om Trisno, ada? Woi Trisno. Ah ya boleh. Om Trisno. Tadi nyimak bang? Enggak. Soal kalau jawabannya salah ini batal nih. Hilang. Iya ada. Ya, ya sini aja kita. Malah ganti rugi bang. Bang Trisno dari mana bang? Dari Mampang. Dari Mampang. Dari komunitas apa? Independent Hikers. Oh, sendiri. Tahunya Bang Adis. Bareng Bang Adis. Oke, pertanyaannya. Tiga jenis gas kanister. Beratnya yang disebutkan oleh komplim tadi ada berapa? Ada 3. Ya. 110. 200. 220. Kolim, betul enggak? Ya, betul ya? Anggapannya betul ya? Oke, dari pura anak Indonesia. Ya. Nah, jangan lupa dong, dompet biru. Brand. Sama isinya enggak? Isinya tuh dompetnya. Isinya aja. Nomor PIN jangan lupa dikasih. Isinya foto mau. Ya.
Foto lu. Oke oke, dibuka dibuka ya, diunjukin. Dapat. Siapa namanya? Dia lagi kamu. Oh, gue ini mas. Bang Kota. Balik lagi nih, zaman 2000-an. Tukang minyak berjaya. Oke, terima kasih.